Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Kanca Desa. Kali ini Kanca Desa ada di sebuah kebun nanas ya. Kebun nanas yang ada di Desa Duren Sawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Tepatnya ada di kebun milik Pak Kiwil ya. Ini kebetulan Pak Kiwil menanam nanas dalam skala besar. Ini masuk dalam jenis nanas kopior ini teman-teman ya. Untuk Desa Duren Sawit sendiri, setahu saya itu memang menghasilkan hasil bumi berupa nanas sejak dulu kala, ketika saya masih kecil nih teman-teman ya. Coba kita lihat dari dekat nanas-nanas di kebun Pak Kiril. Marem. Ini kebunnya sampai bawah sini. Ini di atas sungai Perang ini ya. Nanti kita akan menanyakan beberapa informasi ya berkaitan dengan nanas yang ada di kebun nanas Pak Kiwil. Apa? Itu satu buah 7 kilo teman-teman. Terus dijual harganya per kilo atau per buah? Per buah, per biji. Per buah, per biji. Berapa itu harganya? Sekitar 70-60 ribu. 70-60 ribu. Itu di tempat atau sampai di sana? Atau ini di tempat sini? Di tempat sini 70 ribu. Kalau misalkan di pengecer itu sampai berapa harganya? Kalau pengecer ya sekitar 75-80. Itu 75-80. Tapi dari petani 70 harganya ya? Ini kopior. Ini nanas kopior asli dari Desa Duren Sawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Jangan sampai kirim sampai kemana ceritanya? Ke luar kota? Ini masih lokalan. Masih lokalan sekitar Jogja dan ya paling Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Sampai ke Semarang? Belum nyampe ini. Belum nyampe ke Semarang. Kalau Jogja juga belum pernah? Belum. Mungkin belum terkenal di daerah sana mungkin ya, masalah seperti ini. Belum nyampe Jogja. Oh, ini teman-teman gudangnya cukup besar sekali. Nanasnya dah. Oh, ini nanasnya teman-teman, nanasnya cukup besar sekali. Ini harganya di petani 70.000, kalau di pengecer 75 sampai 80.000. Ini nanas dari tanah sampai ya masih sekitar sini lah, masih lokal. Oh, cuma banyak yang pesan juga waktu banyak. Biasa piran sampai berapa bibit? Sekitar 2.000, ada yang sekitar 10.000. 10.000 bibit. Wow, orang mana sih yang pesan? Ini yang pesan orang lokal sini, orang Leksono. Orang Leksono 10.000 bibit. Sampai keluar Jawa belum pernah juga. Belum. Tapi mungkin cocok juga di luar Jawa mungkin. Yang penting iklimnya panas. Oh, yang penting iklim panas. Dengan durian kopior seperti ini, cocok semuanya. Dengan sistem perawatan pupuk kandang. Pupuk kandang. Mungkin ada ciri khas pupuk kandangnya seperti apa mungkin? Ya enggak, lah pupuk kandang ya yang penting sudah 5 bulanan. Oh, 5 bulan di pupuk kandang. Oh, ini masih langka durian seperti ini? Masih. Ini, nanas masih langka. Ini. Nanas jarang. Seperti masih jarang. Mungkin cuma ciri khasnya kulitnya ada yang kuning, ada yang hijau. Ada yang hijau. Rasanya beda atau sama? Ya sama, kadang ada sedikit asam, ada asamnya. Oh, seger, asam seger.
itu sekitar berapa kilo Pak itu? Ini ya paling 2 kilo. 2 kilo ya? Ini 25 sampai 30 lah. Oh. Ramai ya 25. Harganya sampai berapa? 20.000 25. 20 sampai 25.000 sekitar berapa kilo itu? Sekitar 2 kiloan. 2 kiloan harganya sekitar 20 sampai 25.000 teman-teman. Yang tadi pertama adalah 70.000 ya, karena 7 kilonan ya tadi. Kilonan. 7 kilonan. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada ya. Tambah manis teman-teman. Jadi bisa pakai pupuk Korea dan pupuk kandang selama pemupukan 4 kali pemupukan karena 3 bulan sekali. Kalau misalkan teman-teman mau pesan buah nanas sama Pak Cemil, bisa teman-teman nanti konfirmasi sama nomor HP-nya. Itulah teman-teman review pertanian nanas di tempatnya Pak Cemil, Desa Duren Sawit, Kecamatan Lestono, Kabupaten Thank you.